Halo sayang, kamu udah tidur? Ya belum lah, kalau dia tidur juga aku gak mungkin angkat telepon kamu. Gimana sih? Udah malam kok belum tidur sih? Ih boyo banget sih, ya suka-suka aku lah. Mau tidur jam berapa juga? Kamu lapar ya? Mau aku beliin makan apa? Enggak usah, gak lapar. Apa kamu mau es krim? Apa sih, orang gak mau apa-apa juga maksa banget. Skincare mau? Make up mau? Enggak mau. Terus kamu kenapa? Aku kan bingung. Ya Allah ya, aku tuh lagi sakit, lagi PMS. Ih, kamu tuh gak ngertiin banget sih. Biar kamu gak marah-marah lagi, mau aku beliin apa? Beliin aku obat pereda sakit, pembalut sama pengen nasi goreng di pertigaan jalan itu, tapi yang pedes. Yang malu. Masa cowok disuruh beli pembalut sih? Ih, tinggal beli doang, ya ribet banget sih. Ya udah gak usah, kalau gak mau gak apa-apa. Ngapain juga tadi nawarin? Ya udah, aku beliin ya. Nanti aku bawain ke rumah. Sayang, aku bingung ini kamu pakai yang mana? Aku nggak tahu. Sayang, sakit perut aku. Ya, sakit banget ya. Sayang, jangan nangis. Aku ke rumah ya. Sayang, jangan marah-marah lagi ya. Udah aku beliin pembalut buat kamu, Kiranti buat pereda sakit, sama nasi goreng pertigaan. Aku beliin yang daun ciri aja ya, kata mbak-mbaknya bagusan yang ini. Tadinya mau aku beliin yang Hello Kitty tahu. Sayang, mbak-mbak siapa? Yang suka ngucapin selamat berbelanja di Indomaret. Ih, kamu tuh lucu deh. Oh iya, aku tahu kok. Sayang, makasih ya udah nemenin aku. Dan makasih juga udah sabar ngadepin aku yang lagi PMS. Makasih ya. I love you, jangan. I love you.